Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ariful Baki dan hari ini saya akan kongsikan macam mana cara menjaga ladybug. Ladybug ni saya tak payah nak perincikan dengan lebih mendalam sebab saya percaya semua orang tahu macam mana bentuk serangga yang kecil tu. Dia merupakan sejenis kumbang yang kecil, berwarna merah dan kebiasaannya ada tumpuk-tumpuk berwarna hitam di atas badan dia. Okey, macam yang korang nampak dalam bekas ini, ada beberapa ekor ladybug yang sudah saya simpan. Okey, ada satu atas tu. Satu. Dua sini. Dan ada lagi lah yang menyorok dekat mana-mana tu. Okay, so ada juga ya orang yang bela ladybug. Ha, adalah salah seorang yang saya lah. So untuk video ini saya akan tunjukkan macam mana cara yang saya buat untuk menjaga ladybug. Okay, so benda paling penting untuk apa-apa jenis binatang yang kita nak simpan pun mestilah kena ada bekas. Kalau tak ada bekas, itu bukan simpan binatang haiwan peliharaan lah. Tapi sebelum tu, saya akan letak dulu batu ni sebagai lapik di bawah dia. Okey, cukuplah banyak ni. Tak payah nak tebal-tebal sangat. Pastikan korang basuh batu ni. Sebagai lapisan yang kedua. Ini pun sama juga sama sebelah. Okey, saya akan masukkan daun ni dulu nak bagi tempat ni nampak lebih natural. Lebih kurang macam ni. Okey, so ini ranting. Ranting pun saya akan masukkan ke dalam bekas ni. Okey, kita kasih sembur dulu bagi lembab dalam ni. Jadi dia punya humidity tu pun bolehlah. Okey, nak sediakan makanan dia senang aja, sama ada korang sediakan kismis yang korang rendam dalam air untuk beberapa minit kemudian letak di atas bekas makanan. Jadi dia akan datang makan kismis tu, ataupun korang boleh sediakan juga madu, atau juga korang boleh sediakan kobis. Thank you.
So, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.